Hubungan spesial antara Kevin Aprilio dan Elma sudah lama tercium media. Namun keduanya selalu menyangkal adanya relasi spesial di antara mereka. Tapi kini cerita sudah berbeda. Api cinta yang berkobar membuat keduanya tak kuasa lagi memperlihatkan kemesraan mereka ke hadapan publik. Kevin dan Elma kini tak malu-malu lagi tampil bersama. Aku emang kenal Elma dari sebelum Princess sih, jadi emang deket banget gitu. Jadi emang hubungannya ya unik ya. Aku lagi sempat, aku kan nemenin dia sih. Kan aku lagi kerja, jadi kayak kalau kosong aku nemenin dia, kalau lagi kerja aku kerja. Jadi kayak cuci-cuci waktu buat paling sih nemenin ya. Ya ditemenin sama ya intinya apa ya, Elma kan emang ya saya ya pokoknya saya sama Elma deket banget, jadi emang ya aku minta temenin Elma untuk ya kadang-kadang aku yang nemenin Elma, mungkin nih sekarang Elma nemenin aku. Kedekatan Kevin dan Elma sudah terjalin jauh sebelum terbentuknya Princess. Kevin pun menyebut hubungannya dengan Elma sebagai hubungan yang unik. Secara profesional, keduanya adalah produser dan artisnya. Namun di luar pekerjaan, Kevin dan Elma sama-sama nyaman saat menghabiskan waktu berdua saja. Ya intinya sih aku sama Elma tuh spesial lah. Maksudnya kita sebelum ada Princess emang udah kenal dan emang kita menjalin hubungan yang unik lah gitu. Hubungan produser dan artis tapi juga dekat. Karena kita profesional, tapi kita juga di luar waktu, mungkin kita juga kalau ada waktu untuk sama-sama, mungkin aku pengen sama-sama sama Elma gitu. Elma pun mungkin gitu maksudnya. Sama, aku juga pengen aku sama dia juga, aku lagi sama-sama nyaman gitu kan. Ya, nyaman sih, nyaman banget.